Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Tetap Santai Walau Mantan Pacarnya Digadang-gadang Bakal Nikahi Mantan Istri Gading Martin. Agnes Mo bongkar habis-habisan kriteria pria idaman. Tegaskan harus sepadan soal ini. Siapa yang tak kenal dengan Agnes Mo? Ia merupakan penyanyi sekaligus aktris yang memiliki nama besar di tanah air. Mengawali karirnya sejak 6 tahun, Agnes kini telah sukses melebarkan sayapnya di kancah internasional. Tak cuma dari karir menterengnya, kisah asmara Agnes Mo juga tak kalah menarik untuk diperbincangkan. Diketahui sebelumnya, Agnes Mo sempat menjalin hubungan dengan salah satu pebasket Indonesia, Wijaya Saputra alias Wijin. Sayangnya, hubungan Agnes Mo dengan pria yang kerap disapa Wijin tersebut harus kandas di tengah jalan. Bahkan kini, Wijin diketahui sudah menjalin hubungan lagi dengan penyanyi Gisela Anastasia. Tak hanya itu, keduanya gencar memamerkan kemesraan hingga digadang-gadang bakal naik ke pelaminan. Berbanding terbalik dengan sang mantan kekasih, Agnes Mo masih betah sendiri dan belum memiliki kekasih. Meski terlihat santai soal pasangan, Agnes Mo memiliki kriteria pria idaman. Selama ini, Agnes Mo mencari sosok pria yang sepadan dengannya, terutama dari segi emosional, bukan karir atau materi. Sebab sebagai perempuan yang aktif bekerja, Agnes Mo kerap bertemu masalah yang memancing emosi. Sebagai informasi, Agnes Mo memutuskan menetap dan berkarir bernyanyi di Amerika Serikat sejak 2015. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.